Rekaman eksklusif detik-detik penghancuran kendaraan militer Israel di sebelah timur lingkungan Al-Zaitun ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 2 November 2023. Alih-alih terpuruk akan serangan brutal yang terus dilayangkan Israel, kelompok Hamas justru menunjukkan serangan yang lebih gila di hadapan tentara Israel. Strategi yang sudah diatur sedemikian rupa membuat prajurit Hamas percaya diri dan yakin dapat menghabisi peralatan militer Israel. Tampak dalam rekaman, menggunakan peluru Al-Yasin 105, prajurit Hamas keluar dari tempat persembunyian dan mulai menembaki kendaraan militer Israel satu per satu. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman, tak ada satupun serangan Hamas yang meleset. Semuanya tepat mengenai sasaran dan Israel alami kerugian besar. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.